Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenisa Julia Putri Ranggulangi dengan NIM 201FI03012 dari kelas A Prodi D4 Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan neurologi atau sistem persarafan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Fenisa. Saya perawat yang bertugas di pagi ini. Tolong Ibu sebutkan nama, umur, dan alamat Ibu sambil saya mencocokkan dengan gelang yang ada di tangan Ibu. Manusia, betul-betul. Oke, baik Ibu. Sudah cocok ya dengan gelang yang ada di tangan Ibu. Nah, Ibu di sini itu saya akan melakukan pemeriksaan neurologi atau sistem persarafan. Nah, tujuannya itu untuk memeriksa saraf-saraf Ibu. Waktunya sekitar 10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya akan mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya, Bu. Sekarang saya akan mengisi tangan saya. Ibu, saya sudah mencuci tangan dan mempersiapkan alat dan bahannya. Kita langsung mulai saja ya, Bu, pemeriksaannya. Nah, Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Permisi, Ibu. Tolong menoleh ke sini, Bu. Menoleh ke sini. Tolong lihat kepalanya. Ini. Nah, ini. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan berjingkir. Permisi ya Ibu, saya buka selimutnya. Keluarkan ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan kening. Nah, yang keempat pemeriksaan saraf kranial. Di sini saya akan memeriksa penciuman Ibu. Apakah Ibu sedang pilek? Nah, baik Bu, nanti pada saat pemeriksaan kita cek satu persatu hidungnya ya Bu. Nah, hidung kanan ditutup dengan tangan kanan, sedangkan hidung kiri ditutup dengan tangan kiri. Baik Ibu, saya bantu duduk dulu ya Bu ya. Ini ditutup hidung kanan Ibu. Ini bawa apa Ibu? Kopi. Oh, yang ini Bu? Pengennya. Oke, baik. Nah, sekarang yang hidung sebelah kirinya ya Bu. Ini apa Bu? Sama kopi. Oh, yang ini Bu? Pengennya juga. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung ke pemeriksaan yang kelima ya Bu, yaitu pemeriksaan nervus optikus. Nah, Ibu di sini saya akan mengecek penglihatan Ibu. Untuk mata kanan, Ibu bisa menutup dengan tangan kanan. Sedangkan untuk mata kiri, Ibu bisa menutup dengan tangan kiri. Sudah ya Bu, tolong mata kiri ditutup Bu. Ini huruf apa Ibu? Ini? C. Ini? C. Oke, sekarang mata sebelahnya Ibu. Ini huruf apa Ibu? Yang ini? B. Kalau yang ini? C. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, kita tes kontraksi. Nah, Ibu, lihat ya Bu, tangan saya.
Ini ikuti gerak tangan saya, Bu, ya. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeriksaan refleks cahaya. Nah, baik Ibu. Ibu, saya buka kacamatanya ya, Ibu. Selesai. Oke. Selanjutnya, itu saya akan memeriksa bola mata Ibu. Tolong itu katanya. Selanjutnya saya akan mengecek bola gerak bola mata Ibu. Nah, Ibu, ikuti gerakan bola matanya Ibu ya. Ikuti gerakan saya Ibu. Kepalanya nggak usah ya Bu, cuma matanya saja. Selanjutnya tes refleks akomodasi. Nah, lihat Bu, tangan saya di sini ya Bu ya. Perhatikan ya Bu ya. Ikuti jari saya Bu. Perhatikan. Oke. Selanjutnya pemeriksaan ya, nervus trigeminus. Coba Ibu mengunyah Bu. Oke, baik. Ibu, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan motorik. Ibu, coba mengerutkan wajahnya. Oke, sekarang pejamkan matanya, Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu, pipinya coba dikembangkan. Oke, sekarang perlihatkan gigi, Ibu. Ya, selanjutnya pemeriksaan sensorik. Di sini saya akan mengecek indera perasa Ibu. Ini rasa apa, Ibu? Asin. Kalau yang ini, Bu? Manis. Kalau yang ini? Pahit. Oke, baik. Selanjutnya, sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus kokleris. Nah, Bu mendengar suara ini? Iya. Ini suara apa, Ibu? Bisikan. Ini? Bisikan juga. Oke, baik. Sekarang selanjutnya saya akan mengecek refleks muntah Ibu. Nah, coba Ibu buka mulutnya. Bu, oke, baik Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa otot leher dan bahu Ibu. Nah, Ibu coba menoleh ke kanan. Ya, sekarang ke kiri Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan mengecek bahu Ibu. Tolong balik sana Bu ya. Balik ya. Ibu tolong naikkan bahunya Bu. Turunkan Bu. Lagi Bu, satu lagi ya. Untuk oke. Saya kembali lagi. Nah, Ibu, yang terakhir saya akan memeriksa saraf lidah Ibu. Nah, Ibu ikuti saya ya. Coba Ibu mengatakan ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Nah, oke. Sekarang coba Ibu membuka mulut. Tolong lidahnya dikeluarkan, Ibu. Sekarang lidahnya ke kanan, ke kiri. Oke, baik. Sekarang coba Ibu menelan. Oke. Baik Bu, silahkan lebarin Bu. Terus ya Bu, saya masukkan kembali. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil yang saya periksa tadi, semuanya normal ya Bu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan selama pemeriksaan tadi? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, saya izin pamit Ibu. Saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, silakan menekan tombol yang ada di samping Ibu. Saya akan ke sini jika Ibu
membutuhkan sesuatu. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita membereskan kembali alat-alat yang telah kita gunakan dan mencuci tangan kita kembali agar tetap steril.